Dunia sepak bola dibuat gempar saat Ronaldo dan Messi secara mengejutkan mengunggah foto bersama di Instagram mereka masing-masing. Tentu banyak yang penasaran apakah Messi dan Ronaldo bertemu saat itu atau hanya trik berupa sebuah editan yang menyerupai aslinya. Dan dalam pembahasan kali ini semua akan terungkap dengan kejadian yang sebenarnya. Tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah jawabannya. Ya, berbicara tentang Ronaldo dan Messi tentu tak ada habisnya, di mana mereka pasti selalu dipuja oleh para pendukungnya masing-masing. Tak hanya itu, persaingan ketat antara keduanya ternyata juga masih berlaku sampai saat ini. Contohnya yang terjadi ketika Ronaldo dan Messi akan bermain di Piala Dunia. Ya, setiap pendukung mereka pasti yakin jika idola tersebut bakal merenggut trofi di Piala Dunia tahun ini. Sebuah hal yang bisa menyelesaikan perdebatan siapakah yang menjadi coach sejati jika antara Ronaldo atau Messi mampu merenggut trofi Piala Dunia. Tapi tunggu, sebelum itu dimulai dan perdebatan semakin memanas, Messi dan Ronaldo malah membuat kehebohan publik di media sosial. Bagaimana tidak? Karena mereka secara mengejutkan memposting foto bersama yang seolah-olah sedang bermain catur. Tentu sebuah hal yang sangat mengejutkan, mengingat Ronaldo dan Messi adalah dua sosok yang sangat sulit untuk disatukan dalam satu lokasi. Namun semua itu terbantahkan dengan postingan keduanya di Instagram masing-masing. Meski begitu, yang sebenarnya terjadi bukanlah seperti itu. Karena saat foto Ronaldo dan Messi viral, pihak Louis Vuitton selaku yang mengundang mereka mengungkapkan jika Messi dan Ronaldo sebenarnya tidak bertemu. Itu terlihat dalam behind the scene yang diungkapkan ke publik beberapa jam setelahnya. Di mana video itu menampilkan Messi dan Ronaldo terlihat datang di waktu yang berbeda sambil melakukan wawancara. Tak hanya itu, mereka juga disuruh berpose dengan gaya seperti foto dalam unggahan mereka di Instagram masing-masing. Ya, meski akhirnya terkuak dengan apa yang sebenarnya terjadi, tentu kita harus memberikan pujian setinggi langit kepada Louis Vuitton serta sang fotografer Annie Leibovitz. Karena berkat mereka, paling tidak para pendukung Messi dan Ronaldo adem untuk sementara waktu. Namun lebih dari itu, apa yang dilakukan oleh Louis Vuitton tersebut tentu juga memerlukan biaya yang sangat besar. Karena menurut laporan dari The Independent, mereka sampai mengeluarkan biaya sebesar 67 miliar. Biaya-biaya itu dibagi menjadi tiga, dengan rincian 37,4 miliar untuk Ronaldo, 27,7 miliar untuk Messi, sementara sisanya untuk Annie Leibovitz. Lebih lanjut, usai momen tersebut antara Messi dan Ronaldo kini telah bersiap untuk menyambut Piala Dunia, di mana keduanya bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk negara. Apalagi Piala Dunia kali ini disinyalir menjadi Piala Dunia terakhir bagi mereka. Sehingga bisa dipastikan, ini adalah kesempatan terakhir bagi Messi dan Ronaldo, apakah bisa meraih trofi Piala Dunia atau tidak. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi di balik foto viral yang dilakukan oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjelang bergulirnya Piala Dunia.